Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relisha Duta Api Indonesia akan mengantarkan Ibu dan Bapak semua dalam seri Api World Today Podcast yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara dipandu oleh Bapak Jeffrey Lesmana bersama narasumber kita Dr. Rita Ratu yang selalu semangat untuk diajak berdiskusi tentang lekar. Semangatnya ini telah menular kepada banyak peneliti lintas batas untuk bersama berkontribusi memajukan perlembagaan Indonesia. Nampaknya lebah memang cocok kita dikatakan sebagai DNA Dr. Rita. Kajian tentang DNA pula yang telah mengantar beliau menggondol gelar doktor dari Australia. Mari kita ikuti diskusinya yang pastinya sangat menarik. Salam Api Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang Bapak Ibu semua. Ini kita di series berapa ini? Di World Today ya, podcast API. Tamu kita kali ini adalah Ibu Rika Rafiuddin. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar lah dengan beliau. Ya. Oke, sebagai pembukaan mungkin kita coba gali sedikit ya, mengenai Ibu Rika ya, keterlibatannya di lembah itu ya, karena Ibu Rika ini kan salah satu Srikandi lembah api nih. Oke, mohon maaf sebelumnya, saya dari jalan nih, di jalan menuju Jogja ya, nggak apa-apa, semoga tidak mengurangi ini kita, kekusuhan kita. Oke, Ibu Rika itu sekarang dia Ibu Rika beliau menjabat sebagai dosen ya di Departemen Biologi di IPB ya. Kalau apa namanya melihat keterlibatannya karena beliau itu di Departemen Biologi apa namanya juga master degree-nya itu mengenai entomologi ya dengan mengenai serangga. Jadi sudah memang sudah mungkin sudah mendalam daging ya mengenai perlembahan di Ibu Rika. Kemudian sebagai ini juga sumbangsihnya mengenai tentang perlembahan ya. Ibu Rika itu kan sebagai pengurus di Asosiasi Perlembahan Indonesia atau API itu kebetulan dari tahun 2016 ya, kita sama-sama di API. Nah, mungkin perkenalan sedikit dari saya seperti itu mengenai kuliah nanti jelasnya kita bisa tanya jawab langsung dengan Ibu Rika. Boleh aja ya Pak ya? Ya kita ngobrol santai aja Bu. Iya. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Bahagia sekali kami mendapat amanah ya dari Asosiasi Perlembahan Indonesia untuk ya berbagi sharing mengenai apa pengalaman-pengalaman penelitian dari Pak Didi. Amanahnya itu penelitian dan terutama kerjasama penelitian begitu. Makanya kami ajak ada Bu Wati dari Bali karena kami baru saja tahun lalu ya Bu Wati ya kita tur di Bali untuk alhamdulillah masih sempat gitu ya sebelum pandemi begitu. Jadi perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, saya di Departemen Biologi, Pak Jeffrey dan Bapak-Ibu sekalian, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, FMIPA, di Institut Pertanian Bogor. Saya sendiri di Departemen Biologi dari sejak tahun berapa? 92 ya, setelah lulus S1 langsung di
waktu itu Bapak Joko Widodo yang pertama kali mengajak saya. Memang waktu itu di biologi belum ada yang menangani serangga, jadi memang saya untuk tupoksinya itu adalah untuk serangga dan khususnya untuk perlebahan. Jadi saya berterima kasih sekali ini dengan Pak Joko Waluyo yang waktu itu memang memberi pesan ke saya untuk mengembangkan perlebahan. Padahal waktu itu saya belum paham sama sekali gitu ya. Kebetulan S1 saya mengenai rayap. Tapi ada benang merahnya yaitu serangga sosial yang ada dalam satu koloni, ada ratunya, ada jantannya seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu juga beberapa tahun kemudian saya diperkenalkan dengan Pak Sihombing di Papet. Jadi waktu itu perlebahan ada di Papet, tapi tidak lama beliau wafat. Kemudian ada juga guru saya yang pertama kali memperkenalkan saya untuk perlebahan itu Pak Kasno di Fakultas Kehutanan. Jadi waktu itu saya mulai jadi dosen sekitar tahun 93 kalau tidak salah, begitu 93. Nah, Pak Kasno inilah yang kemudian saya banyak berguru banyak gitu Pak Jepri. Jadi kemudian saya S2 tadi benar di IPB di program studi entomologi dengan pembimbing Prof. Soekartono, kemudian Bu Ratna, dan juga dari biologinya Pak Dedi Duryadi, Dr. Dedi Duryadi. Kemudian saya melanjutkan untuk S3 di Australia juga dengan lebah seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya ingin istiqomah dengan kemudian setelah pulang dari S3 kemudian kami mengajar juga di Pascasarjana di Departemen Biologi, kami di program studi Bioscience Hewan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada mahasiswanya yang akan mau belajar mengenai lebah dan kemudian juga produk-produknya juga bisa bersama-sama kita di Departemen Biologi di prodi di program studi Bioscience Hewan di IPB. Begitu mungkin perkenalan dari saya Pak Jayuri, apakah cukup ini? Oh ya, untuk di Asosiasi Perlebahan Indonesia juga saya diberi amanah sebagai komisi kerjasama dari tahun 2017 ya sampai 2021, berarti sudah mau habis ya ini masa tugasnya. Juga saya di entomologi di Perhimpunan Entomologi Indonesia di bidang pendidikan dan penelitian seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jeffrey ya. Ya, terima kasih Bu Rika. Bu Rika, itu kalau kepengurusan di API kata Pak Didik itu sifatnya otomatis renewal. Jadi perpanjang terus sampai bosen. Oke, okay. Ibu Rika sendiri sekarang di IPB selain sebagai dosen atau ada ini lagi nggak kegiatan yang lain Bu Rika? Ya, tentu saja kami sebagai dosen itu adalah tridharma ya Pak ya, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat begitu. Jadi ya kegiatan penelitian ini yang sangat mendominasi juga kegiatan kami karena juga memang dari penelitian itu menjadi bahan dasar untuk penelitian untuk pendidikan untuk mengajar begitu. Jadi contoh-contohnya gitu akan banyak digunakan dari hasil penelitian itu. Jadi tidak hanya textbook minded gitu ya, kita gunakan dari hasil-hasil penelitian seperti itu. Bu, tadi kan S1-nya kan rayap nih, walaupun sama-sama serangga berkoloni kan, tapi mungkin tujuannya juga karakternya berbeda. Kenapa bisa tertarik ke lebah, Ibu? Oh iya, saya ya memang konotasi kalau rayap itu lebih ke pest ya, ke hama. Ya, betul, ke hama. Ya. Kemudian saya di Departemen Biologi, Pak Jeffrey. Jadi saya mau mencari sesuatu yang serangga berguna, begitu. Oh. Tapi tidak jauh-jauh dari sifat dari sosial ini, begitu ya. Okay. Bisa semut kan, bisa, yeah, bisa lebah, begitu. Jadi kebetulan saya diperkenalkan dengan Pak Kasno, jadi ya sudah saya jatuh hati deh ke lebahnya. Lebah ya. Apa Bu kira-kira Bu yang membuat Ibu tertarik di lebah? Banyak sekali ya. Jadi tapi basic saya itu kan diversity kemudian molekuler begitu pertama ya. Jadi ya. Jadi jadi S2 juga saya tentang morfologi lebah Apis cerana dengan dilihat juga marker DNA-nya begitu. Kemudian saya lanjut lagi 98 sampai 2002 itu di Australia
itu 2 tahun di Melbourne University, di La Trobe University di kota Melbourne. Tapi kemudian profesor saya ini mau retire di Sunshine City di Townsville. Jadi kita semua sekian koloni mahasiswa-mahasiswanya postdoc-nya itu pindah ke utara dari selatan di Melbourne di selatan ke utara begitu. Nah, di S3 saya itu saya benar-benar menggali mengenai diversity lebah madu ya Pak ya, sedunia. Jadi saya koleksi ke Malaysia, ke Thailand, kemudian dapat sampel juga dari Nepal. Jadi dari berbagai lokasi tersebut gitu, dan juga kami cek semua dengan DNA-nya. Begitu, selain dengan morfologinya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga banyak atau yang awam mungkin bertanya kenapa sih capek-capek gitu ya harus cek DNA semua seperti itu. Nah, kebetulan kan sekarang kita lagi pandemi ya dengan coronavirus ini dan banyak sekali varian-variannya itu Pak Jeffrey ya, yang ada B117 yang yeah. dari India dan segala macam. Nah, itu bisa diketahuinya dari apa Pak Jeffrey? Varian-varian itu. DNA ya. Dari DNA gitu. Jadi kita nggak bisa DNA ya, kromosom Ibu. Iya, dari DNA, dari DNA-nya semua itu. Nah, jadi walaupun kelihatannya, ini contohnya yang sederhana aja, stingless bee-nya Pak Nana nih di Pandeglang, itu kelihatannya sama-sama sebenarnya hitam gitu, Pak. Tapi pada saat disequence, ada salah satu lokasi itu yang sekitar 20% itu sequence-nya berbeda. Beda, ya? Gitu. Ya, ini sedang kami susun lagi database-nya, sequence-nya nanti insya Allah akan kami publikasikan. Jadi seperti itu. Apalagi Indonesia kan dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, semua terpisah dengan pulau, dengan laut, begitu. Kemudian masing-masing pulau juga ada barrier hutan, gunung, dan seterusnya, sungai, yang menyebabkan mereka bisa terisolasi. Dan jadi variasi genetiknya itu akan sangat banyak sekali, itu Pak JP. Itu yang menyebabkan, ini harusnya tahun lalu, itu kami keliling Jawa, begitu. Tapi karena benar-benar peak-nya pandemi, akhirnya, kami minta tolong waktu itu kerjasama dengan UGM, dengan Pak Hari Purwanto, kemudian dengan peternaknya Pak Abdullah, dengan Pak Wasis, dengan Bu Dianita, itu kami kerjasama mereka, beliau-beliau yang mengkoleksi lebahnya dan kirim ke rumah saya gitu. Nanti kami berikan ke lab. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama itu kita tetap bisa menjalankan penelitian seperti itu Pak Jeffrey. Gini Bu, berarti Ibu dulu awalnya mungkin saat studi dulu itu lebih ke apis ya Bu ya, lebahnya, atau sudah stingless? No, apis. Apis ya? Iya. Nah, hanya menggunakan stingless bee itu ada yang besar itu, Tetragonula carbonaria. Carbonaria. Itu Australia banget itu, spesies Australia. Iya, nah, itu dia, makanya saya mau. Kan kalau di Australia kan, sebutnya apa ya, native bee ya, itu mungkin sebagian mirip Bu ya, tapi kalau saya lihat juga dari YouTube teman-teman di sana kayaknya lebih advance ya dari kita ya, industri lebahnya ya, yang stingless bee-nya ya. Oh iya, sangat begitu. Jadi karena tipikal tetragonulanya juga agak berbeda Pak, jadi lebih besar ukurannya. Iya. Yang saya lihat kan dia spiral, mungkin hampir seperti sama yang punya kita di Luwu ya. Iya, betul. Bentuknya. Terus dia sangat produktif Bu ya. Walaupun ukurannya kecil ya, tidak sebesar Itama ya. Sebenarnya produktif dan tidak produktifnya itu adalah dari pakannya. Pakannya. Betul. Ya, jadi sekarang ini kalau saya memberikan mengenai perlebahan, yang pertama kali saya sampaikan adalah bagaimana membuat lebah itu welfare, Pak, sejahtera. Oke. Kebetulan saya mengajar juga perilaku hewan ya, ada animal welfare di situ. Nah, dengan animal kalau kita gunakan jadi bee welfare, jadi kesejahteraan itu. Jadi janganlah kalau kita menumpuk koloni-koloni banyak tapi tumbuhannya sangat terbatas begitu. Nah, itu tidak. Pakannya kurang ya. Tidak bee welfare seperti itu. Nah, ini Bu, ini menarik. Ini diskusi kita menarik. Karena saya sekaligus kan juga praktisi ya. Selama ini kan kita memang melihat bahwa
produktivitas madu ya, terutama untuk lebah stingless, itu kan pertama adalah yang besar-besar, ya kan, propokarbonaria itama lah ya, seperti itu. Kemudian kalau lebah yang kecil itu seperti yang sapiens ya, yang ada di Luwu segala macam gitu ya. Nah, ternyata tadi Bu Rika bilang bahwa mungkin saya nggak tahu nih faktornya apa aja, apakah tadi mungkin karakternya lebahnya, jenisnya, atau mungkin pakannya tadi ya, ketersediaan pakan. Nah, kira-kira apa aja Bu yang memang kalau kita nih mau beternak kan kita selama ini kan, oh berarti lebah di sana bagus nih, kita datengin yuk ke sini. Nah, jadi begitu kan teman-teman peternak seperti itu kan ya. Nah, gimana Bu kira-kira ada hal lain nggak yang perlu kita pertimbangkan selain jenisnya, spesiesnya? Ya, benar. Slogan kita kan selalu mengatakan cintailah produk Indonesia, gitu ya, produk lokal. Yeah. Mm-hmm. Nah, berarti masing-masing pulau itu sebenarnya merupakan suatu ekosistem yang terpisah, sendiri-sendiri, begitu. Jadi, okay, jangan memindahkan juga tanpa ada persyaratan khusus, seperti itu, begitu. Kenapa? Karena seperti yang kami sekarang sedang lakukan, ini untuk Api Serana, Pak Jeffrey, dengan Australia juga, di Australia itu melalui PNG dan melalui Papua Nugini, itu Api Serana itu sudah menjadi invasif di sana. Serana invasif ya justru di sana ya? Iya, ini sudah ada satu paper yang akan keluar. Jadi kami waktu itu koleksi di Indonesia dan juga teman-teman dari Papua Nugini, begini, kemudian dari Australia dan juga di beberapa tempat lagi, itu akan dilihat bahwa ternyata dengan perbedaan ekosistem, sumber daya alam, itu ada perilaku-perilaku yang akan bisa muncul yang kita tidak bisa predik, seperti itu. Kasus lain seperti yang Africanized honeybee itu juga kan. Waktu yang memang lebah yang diimpor itu dari Afrika itu memang foraging-nya gesit sekali, sering sekali, memang dia rajin gitu. Jadi rajin ya. Diimpor dari Afrika, Apis mellifera scutellata gitu ya. Kemudian diimpor ke Brazil. Nah, di Brazil sudah ada Apis mellifera ligustica sama Apis mellifera mellifera, seperti itu. Nah, perkawinan antara scutellata dengan ligustica ini itu yang menyebabkan yang disebut dengan Africanized honeybee itu yang sangat-sangat agresif sekali gitu. Jadi kalau memang mau transfer itu bisa dilakukan dengan prosedur-prosedur yang memang terdata begitu. Entah itu terdata di karantina. Jadi kalau ada apa-apa, nah kan dengan ada COVID kita kan tahu nih tracing. Tracing. Betul. Itu juga. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, nah kita bisa tracing ini lebahnya dari mana. Seperti itu. Jadi tapi syaratnya tracing kan harus ada data ya, gitu. Data di karantina di setiap provinsi kan ada dinas karantinanya pada saat kita mau melakukan pengiriman, seperti itu. Walaupun memang juga dengan DNA nanti kita bisa cek, seperti ini yang kami sudah bentar lagi akan publish, ini ada satu paper kami dengan DNA mitokondria Apis serana di Papua itu mirip sekali sekuennya dengan yang ada di Jawa Barat, Pak Jeffrey. Gitu. Jadi itu udah juga dengan yang ada di Maluku juga gitu jadinya. Itu jadi karena memang itu bukan daerah-daerah natifnya ya di sana itu. Iya, iya. Jadi kita kalau Apis serana natifnya di mana, Bu? Nah, mulai dari Asia, India, semua di mainland Asia. Sebenarnya juga mulai sampai dengan ini Rusia juga. Nah, kayak tahun ini kami ada kerjasama dengan Rusia, Korea, dan juga Vietnam untuk lebah api serana. Kenapa serana? Karena dia itu sangat sebarannya sangat luas sekali begitu, di mulai dari tempat yang bersalju sampai yang daerah yang sangat kering sekali seperti daerah-daerah di savana di Nusa Tenggara, seperti itu. Jadi ada apa dengan kemampuan serana itu yang bisa mereka survive seperti di daerah-daerah yang sangat ekstrim ya. Kalau stingless bee itu kan lebih di tropik. Jadi sepanjang dari Brazil semua, dari Amerika Latin, kemudian sampai Asia dan juga sampai kita itu. Jadi iklimnya lebih kisarannya lebih kecil. Tapi kalau Apis serana itu
bisa sangat dari minus sekian sampai dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, jadi itu yang menarik juga untuk api serana di kita. Jadi sebaran api serana itu lebih luas ya Bu ya sebenarnya daripada stingless ya. Ya, nah itu juga yang menyebabkan nanti api serana itu banyak subspesiesnya, Pak. Oke. Jadinya subspesies yang di Cina, api serana serana, kemudian yang di kita api serana javana. Nah, katanya di beberapa pustaka itu di Sumatera ada subspesies lagi. Nah, itu yang akan kami buktikan atau yang akan kami eksplor di tahun ini. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan supaya bisa menjalankan penelitian ini karena dana dari Ristek udah turun nih gitu. Amin. Amin amin. Ya, semoga dengan penggabungan Ristek dengan Diknas nggak ada perubahan ibu. Oh iya. Nah, terus Bu mengenai api serana nih kan kita sebagian peternak kita mulai budidaya nih karena menganggap itu kan lokal Indonesia ya. Nah, mengenai produktivitasnya sekali lagi ya saya membahas dari sisi peternak produktivitasnya antara serana dengan melifera kan jauh nih. Kira-kira bisa nggak Bu serana itu? Ya mungkin mendekati lah kalau putih terjauh produktivitas koleksi madunya. Kita kalau membandingkan harus apple to apple ya Pak pertama kali ya. Karena ukuran dari melifera aja udah dua kali lipat serana kan. Oke. Okay. Ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita, mungkin nanti perhitungannya juga akan kita kalibrasi ke situ begitu. Kemudian dari saya pernah dulu waktu saya S2 itu ke daerah Cililin, nggak tahu sekarang ini masih ada apa tidak ya, daerah Cililin ketinggian sekitar 1200 di sana Cililin, ya. Akasia bagus sekali, tapi menuju daerah itu apa, jalanan tuh jurang Pak, sebelah situ tuh jadi kita kalau terus itu udah nggak akan bisa deh gitu. Tapi pada saat saya masuk, saya lupa petaninya siapa, tapi nanti bisa saya cek lagi gitu. Pada saat saya sampai di lokasi tersebut, itu sangat bagus sekali, rimbun sekali. Nah, tapi yang membuat saya terkejut, di dalam Bapak itu memberikan saya buku daftar tamu. Nah, ternyata itu teman-teman luar negeri, itu semua sudah pada datang, yang dari Jerman, Amerika, dari ini semua ada di situ, Pak. Jadi betapa magnet diversity kita itu benar-benar menjadi aset sebenarnya yang harus benar-benar kita kelola dengan baik gitu. Nah, tadi bicara produksi itu, jadi artinya serana itu bisa station ya, tidak migratory seperti Apis mellifera begitu ya. Jadi mungkin juga dalam perhitungan nanti PNL-nya itu ya, bagaimana dengan tidak migratory, dengan di halaman sendiri, dengan tanaman sendiri, dengan tidak terlalu manage itu justru akan nanti terlihat mungkin ya dengan analisis sosioekonominya itu akan bisa paling tidak tidak jauh dari Apis mellifera begitu. Itu juga bagus itu kajian. Tapi yang terpenting pertama kali adalah supaya dia tidak abscond, tidak itu, yaitu tadi air, nektar dan lainnya yang harus benar-benar dijaga untuk sustain dalam selama 12 bulan itu jadinya. Iya, iya. Kayak Pak Jepri lah, kalau makanan di warung di mana itu lengkap, itu aman ya, Pak. Aman mestinya ya, nggak akan pindah ya. Nggak akan pindah gitu. Iya. Jadi sama. Kecuali mungkin ini kali mungkin kita, saya nggak tahu apakah sudah pernah ada penelitian misalkan untuk serana gitu Bu ya. Untuk satu koloni itu berapa sih luasan yang dibutuhkan misalkan ya, kan banyak teman-teman nanya, oh saya mau ternak lebah ini kira-kira butuh luas lahan berapa ya gitu, itu kira-kira bisa nggak Bu dihitung seperti itu? Bisa juga karena kan kebutuhan per ininya per individunya bisa. Nah ini saya punya teman Pak Ramadhani Eka Putra dari ITB gitu. Nah beliau jagonya di sini begitu. Artinya bagaimana memvaluasi suatu kondisi biologis jadinya. Jadi boleh tuh kalau misalnya Pak Ramadhani mengajak podcast Pak Rama. Kebetulan kami juga sedang meneliti bersama juga untuk
dari penelitian riset kerjasama Indonesia RKI yang juga dananya dari Ristek. Jadi memang kami akan berusaha untuk membuat menjadi evaluasi. Jadi bagaimana ujungnya UUD itu, Pak? Iya. Jadi luasan seperti apa? Nah, beliau lebih ke manajemen ekologinya untuk perlebahan. Silakan. Misalkan kalau apa namanya? Kalau misalkan hewan ternak kan lebih gampang kita ngitungnya ya. Jadi untuk menghasilkan daging 1 kilo dia butuh akan berapa gitu ya. Kalau kayak ayam, kambing itu kan mudah ya. Kalau lebah memang agak sulit. Saya kalau ditanya sama teman-teman juga, waduh, saya belum tahu nih hitungannya gimana. Karena satu, setiap koloni mungkin jumlah warga negaranya berbeda-beda jumlahnya kan. Tapi enggak sih, tanda mungkin kan 5-6 sarang, 5-6 sisir. Bisa, bisa. Jumlah bisa ya, bisa dihitung ya. Jadi kira-kira kan namanya juga orang-orang ya, kalau kita mau beternak itu kita kan akan punya hitungan. Kita punya hitungan bisnis kan, kira-kira luas lahannya dibutuhkan berapa gitu kan. Kemudian mungkin juga perlu dalam luas misalkan 1 hektar jumlah tanaman penghasil nektarnya berapa, penghasil polen berapa gitu ya. Kalau itu bisa dihitung, itu bagus sekali itu buku. Sangat-sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Jadi nanti kita penting mencari suatu lokasi, lokasi yang memang bisa kita jadikan sebagai role modelnya. Seperti itu. Karena kan kendala juga dari teman-teman nih, kalau pelifera mungkin untuk koloninya artinya mahal. Dan harus saya, pindah-pindah ya? Iya, harus pindah-pindah. Karena mungkin apa ya, dia lebih banyak butuh banyak pakan kali, makanya dia harus pindah-pindah kali, Bu. Iya. Atau gimana, Bu? Yang buat dia pindah-pindah itu apa? Memang sifatnya itu dia harus bunga raya. Harus banyak, volume bunganya itu harus banyak, begitu. Makanya produktif tinggi ya. Jadi apa namanya? Misalnya kan bulan Mei ini sekarang udah selesai katanya di Pati. Gitu ya, yang untuk Bellifera. Nanti mungkin setelah itu akan cari karet biasanya atau tanaman-tanaman yang utama lainnya untuk Apis mellifera seperti itu. Sementara kalau ya artinya ada plus minusnya dan juga untuk varroa ya, untuk mites itu justru kekuatan di Apis serrana karena kuat ya. Lebih kuat karena memang mereka natif asli pribumi. Iya. Lebih tahan ya. Lebih tahan. Jadi Apis mellifera yang ada di kita di Jawa ini sepanjang kami deteksi berdasarkan DNA itu adalah Apis mellifera ligustica, Pak. Subspeciesnya. Itu asal dari mana, Bu? Dari mana dia asalnya? Kalau saya gunakan juga kuesioner itu umumnya dari Australia, tapi juga ada yang ngambil dari Hawaii, ada yang dari China, tapi ujung-ujungnya awalnya itu semua dari Eropa, dari Italia. Oke. Nah, kenapa ligustica? Jadi sebenarnya Apis mellifera itu subspesiesnya banyak sekali, Pak. Ada juga ya. Ada 20, sekitar 20. Okay. Dan di Afrika juga banyak subspesiesnya. Kenapa ligustica? Karena memang dia yang paling tame, yang paling jinak, gitu. Oh, oke. Dari semua jenis apis itulah yang paling jinak, makanya lebih banyak di budaya ya, Bu. Ya. Yang paling kalem, gitu. Oke, iya. Kalau serrana sendiri ada, Bu, yang paling kalem, gitu. Sama juga lah, yang seperti mellifera. Jenis apa? Di kita kan Apis serrana javana ya Pak ya. Kalau saya melihat itu kondisi ketinggian tempat yang sangat mempengaruhi agresivitasnya. Jadi kalau ada di Serang, Pandeglang gitu dataran rendah atau saya di Sulawesi itu di daerah Palu itu kan dataran rendah itu agresif. Oh gitu. Tapi kalau kemudian ada naik aja sekitar 700, 800 begitu ya, itu sangat ini mudahlah. Seperti kemarin waktu terakhir di mana di Sukabumi tempatnya Pak Yusri itu kan? Kok lupa sih. Yang waktu kemarin di Perhutani itu mana Pak Yusri? Gunung Arca. Nah, Gunung Arca. Nah itu udah jinak, udah enak itu dipegang, nggak galak seperti di Pandeglang. Berarti apa, Bu?
agresivitas suhu yang, iya, dipengaruhi oleh suhu ya. Betul, betul. Ya. Tapi ya kita akan kira-kira kalau semakin tinggi datarannya semakin dingin. Iya, artinya berarti dia semakin jinak gitu. Perilakunya itu akan lebih rendah agresivitasnya. Oke. Asal ya, ya. Ini asal juga nih ilmu serana lokal ya Pak ya, tidak dipindahkan dari ya, yang sini pindah ke sana begitu. Jadi kalau memang oke. Okay. Nah, sekarang ini kan perpindahan itu banyak sekali begitu. Betul, ya. Betul. Iya. Saya yang seperti waktu saya ke Sulawesi itu di Toraja itu kata Pak Simon itu seorang peternak dia menerimanya tuh dari tahun 70 dari kehutanan dikirim untuk pengembangan di sana gitu. Nah, di sana juga serana itu menjadi menekan populasi spesies endemik lokal Pak, Nigrosinta. Jadi Nigrosinta sudah sangat sedikit sekali gitu. Jadi artinya nah itu dia yang saya katakan memindahkan organisme ke suatu tempat yang bukan aslinya itu bisa jadi membuat suatu konsekuensi tertentu begitu yang memang harus diperhatikan. Recording in progress. Jadi ya memang dilema sih Bu ya. Yeah. Dilema bahwa memang itu yang harus kita jaga ya. Ya, demi kelangsungan apa namanya spesies lokal ya. Iya. Gak apa-apa ya, kalau misalnya mau transfer sih. Begitu. Tapi ya, itu tadi kembali ke namanya peternak apalagi. Kan kalau peternak itu apalagi sudah ngomongnya industri ya kita paham lah. Artinya duit lah yang di depan gitu kan. Kadang-kadang yang seperti itu lewat. Nah. Ini kita sebenarnya PR di API juga nih bagaimana menselaraskan itu gitu ya yang harus dilakukan ya kan karena kita nggak bisa juga ya semata-mata ya udahlah penting untung nih dari sini kita pindahin. Dan kita harusnya paham nanti akibatnya ada nih gitu kan pasti akan ada akibatnya karena juga ini memaksakan kan nah, seperti itu yang perlu mungkin kita perlu edukasi lah teman-teman. Nah tapi nanti pertanyaannya balik lagi jadi saya harus apa jenisnya yang produktif. Nah, makanya itu kan kita butuh bantuan teman-teman di kampus ya, untuk riset bahwa ternyata produktivitas bisa ditingkatkan oleh hal lain. Misalkan tadi vegetasinya kita perbaiki. Ya, itu aja dicoba dulu. Itu kan. Apalagi yang cocok gitu ya. Karena kan sekarang sekolah saya lihat teman-teman itu kadang-kadang serampangan, pokoknya di suatu tempat ada spesies bagus, ya pokoknya beli dulu lah, pindahin. Belum tentu juga sama ininya kan, iklimnya sama, habitatnya sama, belum tentu lah. Nanti tiba-tiba, punah gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Yeah, ya paling paling itu yang kita butuh dari ya ibu dan riset yang lain bahwa bagaimana meningkatkan produktivitas yang jenis lain yang selama ini mungkin ya lebih apa ya dipandang sebelah mata lah kalau kita di Stingless Bee kan yang lokal-lokal tuh yang kecil-kecil level safe lah kita katakan level safe itu dibuang-buang wah ini nggak ada nih ininya segala macam wah produktivitasnya jelek lah ya akhirnya seperti itu gitu nah kita kan menghindarkan seperti itu ya Bu iya. Kemudian juga mengenai identifikasi. Identifikasi kita kemarin masih ada yang belum clear ya Bu ya, yang stingless ya, yang masih kita sebut sapiens segala macam ya. Karena kan penyebutan kita juga masih ini nih teman-teman masih apa namanya belum seragam. Kalau kita ngomong lebah stingless, wah trigona padahal kita tahu kan trigona sendiri di Indonesia mungkin spesies yang trigona nggak ada gitu kan. Kemudian kita sebut yang di Luwu biroy, padahal penelitian terakhir itu bukan biroy. Apalagi ada beberapa lah yang seperti itu. Nah, kira-kira kemarin mengenai yang inilah yang suspek biroy itu sebenarnya itu spesiesnya apa, Bu? Iya. Jadi saya bicara berdasarkan data ya, Pak ya, yang ini ada yang bos Pak Paimin ini. Ada Pak Paimin ini. Emang sengaja ada Pak Paimin, Bu. apa kabar, Pak? mudah-mudahan bisa ke Luwu lagi nih, begitu ya.
Jadi waktu kami penelitian dari daerah Makassar, Maros, terus ke Masamba, kemudian sampailah kami ke tempat Pak Paimin, begitu kami menemukan sekitar 5 spesies ya stingless bee yang ada di sana, begitu, yang sudah kami publikasikan itu. Nah, saat itu juga saya tidak tahu itu sapien, saya juga menyebutnya biroi, begitu Pak. Begitu, karena semua orang menyebutnya itu. Saya sendiri belajar stingless bee itu baru, Pak. Baru sekitar 3-4 tahun ini, gitu. Karena memang fokus untuk apis. Karena dari apis aja masalahnya itu masih banyak, gitu ya. Iya, terutama yang sudah agak sulit, sudah yang kami sudah takut untuk hilang seperti apis kochevnikovi, apis kochevnikovita, kemudian apis florea, itu ya. Dan demand dari teman-teman dari luar negeri untuk meneliti itu sangat besar gitu. Jadi saya mau fokus di situ. Tapi di lain pihak ada masalah juga dengan stingless bee. Jadi okelah saya juga kemudian mencoba belajar begitu untuk stingless bee. Nah, kami koleksi kemudian ternyata pada saat kami identifikasi dan identifikasinya juga kami kirim ke Kansas, Pak Jepri. Jadi lebihnya Pak Paimin itu sudah naik pesawat itu sampai ke Kansas University untuk diidentifikasi oleh Dr. Engel ya. Jadi nah di situ dengan dibandingkan dengan sampel yang benar-benar biroi yang ada di Filipina. Itu ya berbeda gitu jadinya. Kemudian untuk tapi kemarin ini, ada Bu Herti, Mbak Herti, beliau adalah staf di Jailolo, Ternate, dan sekarang baru selesai sekolah S3. Itu juga Pak Jeffrey perlu berkenalan itu dengan Bu Herti. Mbak Herti lah itu ya. Beliau di Ternate, kalau tidak salah beliau mendapatkan Tetragonula biroi. Jadi kita ternyata punya spesimen Tetragonula biroi-nya. Nah, itu yang memang memang dari corongnya juga berbeda, begitu, dari ininya juga berbeda. Jadi kalau memang yang beredar dari semuanya itu yang dari lubu dari Pak Paimin, jadi ya kami hipotesiskan itu adalah Tetragonula sapiens seperti sapiens. Itu. Okay. Ya. Kenapa kita penting sekali menentukan nama spesies itu, Pak? Karena nanti selanjutnya kan kita akan melakukan analisis propolisnya, fitokimianya, semua. Nah, kalau penamaannya itu salah dari awal gitu ya. Jadi nah itu gunanya taksonomi. Jadi orang mengatakan untuk apa ya belajar taksonomi seperti itu. Nah, itu pentingnya supaya kita tahu benar nama spesiesnya, karena setiap spesies nanti akan berbeda lagi sifatnya. Iya, betul. Sama ya. Satu lagi nih, Bu, yang mungkin juga kita pernah kasih sampelnya ke Bu Rika. Dulu teman-teman mahasiswa Afrika, itu kan ada yang dulu kita sebut namanya apa, Morei ya? Oh iya. Nah, itu apa itu Bu sebenarnya? Saya lupa itu, tapi kayaknya nggak jauh-jauh sebenarnya. Iya, itu udah pernah dibahas, tapi itu udah lama sekali ya. Kayaknya itu Tetragonula juga, begitu. Tetragonula, oh. Iya, gitu. Karena kalau Morei itu, dia itu ada di sarang semut. Cirinya Morei. Ya, sarang semut. Simbiosis dengan semut, saya lupa namanya. Ini keahliannya Bu Siti Salma ini. Iya, jadi pernah melihatnya di, saya lupa, di Kerinci kalau tidak salah gitu. Jadi memang sarang semut isinya ada Morei yang benar-benar, dan itunya sarangnya itu horizontal seperti itu, tidak. Ya, ya. Ini memang Pak Jepri, salah satu yang saya senang sekali sudah ada kerjasama ya antar peternak dengan peneliti begitu ya. Jadi saya pernah waktu yang terakhir di Malaysia kalau tidak salah tahun 2015 berapa tuh yang terakhir itu pada saat Kongres Meliponine itu ya seperti Pak Jepri peternaknya itu Pak Paiminnya di sana tuh itu datang ke seminarnya gitu. Terus katakan gitu, waktu itu siapa namanya Pak Ahmad. Jadi Ahmad berdasarkan sequence itu bukannya utama gitu. Jadi ada komunikasi antara peternak dengan peneliti begitu. Jadi sangat artinya kita sudah mulai ya, udah mulai ke sana gitu. Nah, tapi kita juga perlu
kerjasama dengan government, dengan pemerintah. Nah, itu yang mungkin dari asosiasi itu yang dapat bisa mengendorse gitu. Kenapa kayak masalah pertanian ini? Jadi kata di peraturan menteri itu kan hanya ada di KLHK untuk istilah lebah ya. Gitu. Sementara di Kementerian apa Pertanian Kementan itu tidak ada istilah kata lebah itu tidak ada. Bukan merupakan suatu komoditas gitu. Nanti kita masuk ke polinasi itu belum ada di sana begitu. Sementara polinasi itu merupakan seperti yang kita tagging untuk World Bee Day nih dari FAO kan, little tiny worker gitu ya, membantu untuk menghasilkan apa namanya fruits and vegetables yang sangat baik sekali begitu. Jadi setelah peternak, kemudian peneliti, dan kemudian kerjasama dengan pemerintah ini yang perlu kita usung bersama begitu. Jadi, dan juga mungkin semuanya tidak ke saya gitu ya untuk penelitian gitu istilahnya, tapi di tiap-tiap provinsi itu kan ada universitas seperti Ibu Wati ini, Bu Wati beliau dekan Pak, dekan Fakultas MIPA di Universitas Udayana. Nah, beliau artinya teman-teman dari perlebahan itu bisa berdiskusi dengan beliau, dan ada satu mahasiswa S3 Ibu ya, Pak Wahyudi ya Bu ya, Apiserana. Itu juga sudah mengembangkan di sana. Jadi maksud saya Indonesia itu luas, provinsinya banyak, dan para ahlinya juga banyak begitu. Jadi di tiap, dan kami juga ada Perhimpunan Entomologi Indonesia ya Pak ya. Jadi mungkin bisa kerjasama antara API dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia yang apa seperti Bu Lili ini dari Unsyah. Kami sedang, Bu Lili ini anggota Perhimpunan Entomologi Indonesia. Terima kasih Bu Lili sudah hadir. Nah, sama-sama Bu Rika. Ya, beliau ini temannya Pak Bobi, Bu Pak Jeffrey. Jadi, Nah, teman Pak Didi juga, teman Pak Didi juga. Oh, teman Pak Didi juga, teman Pak Jeffrey juga intinya ya. Teman saya sekarang Bu. Pak Didi seangkatan sama saya dulu di HPT. Nah, begitu Pak Jeffrey. Jadi saya bermimpinya tuh setiap provinsi itu punya universitas yang 2-3 universitas di tiap lokasi. Nah, itu yang kemudian bekerja sama dengan para peternaknya gitu. Malah kami di pendidikan sekarang kementerian itu ada MBKM ya Bu Lili, Bu Wati ya. Yaitu bagaimana kerjasama antara akademisi dengan swasta atau dalam hal ini peternak lah ya gitu. Nah, itu akan menjadi poin besar loh Pak Jeffrey gitu. Ya, achievement dari suatu departemen atau fakultas itu akan dinilai tambah kalau ada kerjasama dengan pihak swasta atau peternak seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk apa di tiap-tiap lokasi, di tiap-tiap provinsi, universitasnya. Alhamdulillah ini sekarang saya sudah mengembangkan yang di Sumatera Selatan gitu. Jadi dari Unsri itu sudah mulai ada komunikasi dengan peternaknya juga, kampus di Lampung juga, kampus di kalau di Sumatera Selatan Andalas itu sudah dari lama dan dulu ya Pak ya Pak Dahelmi. Kemudian juga di Sumatera Utara juga kami sudah mulai dari kampus ke peternaknya. Jadi karena tupoksi saya di API itu sebagai komisi kerjasama ya Pak Didi, ya Pak Jeffrey, jadi saya sangat menginginkan ada kerjasama dari kampus ke peternaknya itu. Karena nah kedepannya itu kalau bisa mendapatkan madu yang lokal ini lokal setiap region gitu itu akan menjadi ikon. Seperti ya, nah itu yang menjadi mari kita berlomba-lomba itu karena madu itu kan dari nektar, nektar dari tanaman. Tanaman setiap lokasi itu kan berbeda-beda. Berbeda. Betul gitu. Jadi seperti yang kalau sekarang kan yang punya hakti baru madu Sumbawa ya. Gitu. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang ini sudah bergeliat ya banyak peternakan yang mau mengikuti
dengan baik dan juga banyak peneliti-peneliti yang sudah mulai peneliti perlembahan dari berbagai jenis kampus. Nah, mudah-mudahan kami jadi kita ada masalah madu yang dicampur, madu yang tidak macam-macam lah yang hal-hal seperti itu. Semoga itu dengan adanya kerjasama seperti ini itu bisa kita kurangi gitu ya, kita hindarkan seperti itu. Ya Bu, setuju Bu. Mungkin ini kedepannya memang API ini kita harus memperkuat organisasi lagi nih, ini Pak Didi sama Pak Yusri semoga mendengar. Kita kan punya APIDA. Kita harapkan APIDA ini juga bisa menduplikasilah kegiatan kita di pusat. Bahwa harus ada komunikasi ya di tiap daerah dengan kampus-kampus, dengan researcher gitu ya, dengan peternak. Perlombaan Pak gitu. Mana ya. Minimal maksudnya kalau peternak di suatu tempat itu jadi nggak semua bertumpuk ke kita, ke IPB, ke UI, nggak lah. Di masing-masing tempat mungkin lebih pas kalau kita mau mencari problem solving ya. Karena kan beda-beda ya Bu ya, punya keunikan masing-masing, punya kearifan lokal gitu ya maksud saya. Permasalahannya juga beda-beda. Iya. Nah kemudian mungkin nanti di tiap daerah karena tadi kita lihat vegetasi berbeda, mungkin kita bisa punya madu dengan varian yang banyak, betul, dengan sekali khasiat yang berbeda-beda, gitu kan? Iya. Yang sudah kita teliti kan pasalan kemarin bahwa sepanjang beliau teliti proporsi yang paling oke ternyata dari tempat Luwu nih, ya kan? Nah mungkin tempat lain juga bisa melakukan itu, ya kan? Bisa iya, jadi punya di sana propolisnya lebih bagus untuk penyembuhan ini, gitu kan? Di tempat lain, gitu kan? Nah itu yang sebenarnya kita perluin. Masa kita harga kita masih kalah sama Manuka sih kan, gitu maksud saya. Itu dia, harus menjadi tuan rumah sendiri ya. Iya. Dan lebih untuk pengobatan ya lebih cocok kan katanya emang berasal dari diobati oleh yang ada di tempat itu sendiri gitu kan. Betul. Ini saya juga. Nah ini memang perlu nih, kita perlu diapi. Iya, saya kerjasama ya, dengan Bu, gimana? Missouri. University of Missouri, kemudian dengan Biofarmaka di IPB, itu kami mendapatkan banyak sekali fitokimia Pak di madu Dorsata dan madu Stainless B. Tapi ini belum kami publish ya. Jadi saya sendiri benar-benar banyak sekali sekitar 20 fitokimia yang semuanya itu sangat penting untuk antioksidan, antibakteri, antivirus gitu. Jadinya itu jadi artinya benar-benar potensi lokal itu perlu kita tingkatkan. Iya betul iya, itu memang PR kita lah. Semoga API bisa menjembatani inilah di tiap-tiap daerah dengan APIDA-nya gitu ya, dengan APIDA-nya betul Bu. Jadi keberadaan kita di API bisa manfaatnya dirasakan oleh teman-teman peternak gitu ya, sebagai jembatan itu tadi, nggak cuma hanya riset peternak, mungkin juga pemerintah sebagai pemegang polisi kan, seperti itu ya. Jadi kemarin yang itu kerjasama dengan pusat studi biofarmaka tropika LPPM IPB. Nah, kalau itu sudah terbina, artinya potensi untuk terjadinya kecurangan di madu itu sudah bisa diredam ya. Dan terus nah, ini saya punya penelitian lagi nih Pak. Gimana Bu? Deteksi DNA di dalam madu. Nah itu gimana tuh ceritanya Bu? Jadi madu itu produk dari nektar kan Pak ya? Iya betul. Si forager itu kan ngambil nektar nih gitu. Terus pas masuk ke dalam sarang itu kan dia trofalaksis, menyerahkan ke lebah berikutnya. Gitu. Ya, pada saat trofalaksis ini ada dikeluarkan juga saliva dari si lebahnya. Saliva kalau kita air ludahnya gitu ya. Dari kelenjar hipofaringalnya itu. Nah, kemudian dari si lebah yang penerimanya itu kan dimasukkan ke dalam sel madu gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama bertumpuk di situ, artinya sel saliva itu ada DNA-nya, Pak.
gitu. Jadi artinya di dalam madu itu ada DNA lebahnya. Berarti bisa seperti barcode ya, ketahuan ya. That's it. Iya kah? Itu dana riset kami tahun lalu, Pak. Jadi apa madunya dari Pak Wasis yang Melifera, Pak siapa lagi? Untuk yang Melifera dari Budianita, kemudian untuk yang Serana dari Pak Abdullah sama Pak Hari dari UGM begitu. Jadi kami baru membedakan antara dua spesies itu. Dan alhamdulillah dengan kami belajar dari paper dari peneliti dari Cina. Subspesiesnya kan beda di sana Apicerana serana, di kita Apicerana javana. Jadi ada sedikit modifikasi dari primer yang primernya tidak modifikasi tapi ada teknik-teknik yang sedikit modifikasi karena nah itu dia karena subspesiesnya berbeda. Jadi tidak semua teknik itu bisa langsung kita gunakan tapi ini bisa kita ubah sedikit begitu. Jadi nah di luar negeri juga jadi itu namanya entomological origin. Jadi asal usul serangganya, entomologinya. Nah, ada juga nanti botanical origin. Jadi kita bisa deteksi pollen apa gitu di dalam itu. Jadi kalau misalnya oh ini madu dari Luwu, tapi ternyata tanaman-tanamannya bukan tanaman-tanaman Sulawesi, tanaman Sulawesi kan sangat berbeda. Nah itu bisa kita atasi masalah seperti itu. Nah itu kedepannya saya sangat sekali bermimpi untuk bisa kita menyatakan entomological origin sama botanical origin tadi itu. Jadi tanamannya apa saja. Cocok kalau gitu. Pak Didi, kita ada sesi tanya jawab atau gimana Pak Didi? Silakan aja Pak Jeffrey, lanjut Pak Jeffrey. Kurang lebih sekitar kita punya waktu 15 menit lagi nih. Oh, gitu. Mau buka tanya jawab atau enggak usah? Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Rika nih buat Bapak Ibu. Ini sekalian ini kita punya waktu 15 menit, mungkin 10 menit kita bisa saya juga buka tanya jawab lah atau saya juga ada yang mau saya tanya, saya sampaikan juga terkait kerjasama luar negeri ini Pak Jeffrey gitu, karena kita ini sekarang sudah di bawah Nagoya Protocol, sudah ratifikasi, Indonesia mengalami ratifikasi sejak tahun 2013. Jadi Nagoya Protocol itu tanda tangani 2011, kemudian Indonesia menandatanganinya juga tanggal tahun 2013. Jadi artinya semua karena ini juga kaitannya dengan Bapak Ibu di universitas, di akademisi, jadi jika ada peneliti luar itu akan masuk, itu kita harus melakukan foreign research permit yang ada di Kementerian Ristek, seperti itu. Jadi karena apa? Karena dan Bapak Ibu di kampus itu atau di instansi lain itu bisa menjadi counterpart. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya ini banyak sekali. Ini nanti saya share di grup ya. Ada paper di lebah di Bali, Bu, dengan apis lebah di Bali, Nusa Penida, sama Sumbawa. Itu publikasinya tanpa nama orang Indonesia di situ. Wow, kecolongan kita, Bu. Betul sekali. Iya, banyak sekali gitu. Nanti saya share ya itu kemarin. Saya dapat dari Pak Julmansyah dari Sumbawa ya dari Madu. Jadi nah itu yang seperti itu sangat miris sekali gitu. Jadi karena saya sebagai peneliti dan kami banyak memang untuk menyelesaikan dokumen-dokumen surat-surat untuk forensic research permit itu banyak sekali bisa setara dengan satu tesis, Bu. Begitu. Banyak sekali gitu. Tapi itu memang yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi kenapa? Karena itu merupakan harga diri kita ya. Sampel-sampel ini jangan sampai dibawa keluar tanpa ada. Dan sekarang juga nanti Pak Jeffrey pada saat akan publikasi itu juga nanti diminta legal dokumen untuk sampel tersebut Pak Jeffrey sekarang. Jadi sudah seperti itu. Jadi sampel itu harus ada legal dokumennya. Iya, betul. Ya. Seperti sekarang ini kami mengalami dengan satu negara, saya tidak sebut negaranya, teman saya
kita publikasi untuk sampel yang kita koleksi dengan baik, dengan semua aturan di tahun 2018-2017. Tiba-tiba teman saya itu yang dari luar negeri itu memasukkan data tahun sampel lebah tahun 98. Oh. Yang kita tidak tahu sampel itu dari mana. Yang mengambilnya tahu, tapi kita tidak tahu counterpart di Indonesianya itu siapa, begitu. Siapa? Ya. Gitu. Nah, dengan data seperti itu, kalau tidak ada counterpartnya, karena nama counterpart itu harus masuk ke sebagai co-author, sebagai penulis. Nah, artinya kalau misalnya tidak ada, saya tidak mau mengklaim itu sebagai data saya karena saya tidak koleksi di tahun 98. Tahun 98 saya masih sekolah gitu. Iya. Yeah. Nah, karena kalau ada ketahuan oleh Ristek, itu saya yang bisa ditegur begitu. Jadi sekarang itu dengan era digital itu sangat mudah sekali men-trace. Ya. Jadi. Iya. Yeah. Nah, jadi akhirnya sampel ini harus di-drop keluar dari publikasi atau dikembalikan ke Indonesia, teliti atau ke universitas atau begini. Jadi nanti kita akan urus seperti itu. Jadi, tadi itu kita berharap bahwa hal-hal seperti itu memang bisa menjadi suatu apa ya code of conduct gitu ya buat kita bahwa kalau orang mau masuk dari luar negeri ya sebaiknya memang punya local partner ya. Nah itu kan penelitiannya bisa valid gitu kita rasakan. Bukan sebaiknya harus ya. Mandatory ini. Mungkin kalau bisa juga arti kan juga ada tim risetnya. Nah, kalau bisa dilibatkan mungkin juga sebagai partner juga saya rasa itu bagus juga buat kita semua gitu. Buka 1-2 pertanyaan silakan Bapak Ibu. Saya mungkin Pak Jeffrey. Ya, silakan Bu. Sedikit saja. Gini Pak, mungkin Pak Jeffrey atau Ibu Rika juga ya. Kami di Bali kan sudah mengimpor, ataupun ada peternak yang mengimpor atau memasukkan, kayak Itama, Berowi gitu sudah masuk koloni ke Bali begitu. Saya khawatir, artinya belum sih saya lebih jauh melihat. Saya hanya tanya-tanya saja kepada peternaknya itu, bagaimana kompetisi yang terjadi gitu. Dari pengalaman Bapak itu, kira-kira native bee yang ada itu kalah bersaing atau bagaimana dapat bersaing gitu Pak? Supaya nanti seperti tadi animal welfare-nya bisa terjamin gitu. Ataupun nanti sejauh mana mereka bisa terbang tanpa sepengetahuan kita sehingga mereka mungkin akan menguasai area lebih luas begitu di samping. Tidak hanya di area peternakan saja gitu Pak. Mungkin ada pengalaman ini Pak. Mohon di-share gitu nanti saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kalau sepanjang pengalaman saya, itu semua tergantung dari kondisi koloninya. Koloni yang kita introduksi maupun koloni lokal. Kalau koloni yang kita bawa itu dari sananya lemah, itu pasti kalah. Dia akan kalah Bu. Tapi kalau kita bawa koloni itu misalkan bagus, penanganannya teman-teman juga bagus, bibitnya yang dibeli dari asalnya juga bagus, kuat ya. Kemudian koloni kita yang punya kita yang lokal lemah, itu dia bisa menginvasi. Jadi itu banyak faktor Bu. Banyak faktor. Bahwa kalau misalkan karena di kita juga waktu di UI seperti itu, kita ada benda yang bertahan. Jadi nggak bisa kita generalisir, wah ini koloni dari mana, misalkan dari Sulawesi, itu invasif. Nggak, tergantung dari bagaimana teman-teman masing-masing peternak itu manajemennya. Nah, cuma kalau sifat dasarnya memang kalau dibandingkan yang lokal seperti Letosep itu kan satu koloni mungkin isinya 500, sedikit ya. Tapi kalau koloni yang kita bilang tadi Sapien Biro itu, karena dia di sana alamnya lebih kayu, itu lebih banyak, mungkin 4-5 kali. Ya, jadi kalau sama-sama, kalau dia fungsi kuat, ya mungkin akan menginvasi. Nah, tapi invasi ini juga tergantung dari pakan.
karena di jarak terbangnya lebih jauh, Bu. Kalau koloni yang lokal paling 200-300 meter. Kalau yang dari Sulawesi itu lebih jauh, 500-an. Jadi sebenarnya daya jelajah dia lebih tinggi. Nah, kalau vegetasinya bagus, semua artinya ketersediaan pakannya bagus, maka dia tidak akan terjadi kanibalisme. Kalau kata saya seperti itu. Nah, tapi permasalahannya adalah alaminya dia besar, artinya dia mungkin lebih kuat, gitu ya, kalau kuat ya, ada kemungkinan dia invasif. Kemungkinan itu yang perlu mungkin kita jaga sama-sama sih buat teman-teman. Gitu mungkin. Kalau dari Bu Rika gimana, Bu? Ya, saya dapat kabar dari Bu Siti Salma itu sapien yang dikatakan biroi atau sapien itu kalau dengan Itama itu tidak, maksudnya dia tidak menjadi invasif gitu. Jadi tidak menjadi sebagai apa saingan begitu kalau untuk yang di Sumatera. Kalau jadi artinya lebah lokal itu bisa lebih tetap beradaptasi dengan lokalnya begitu. Jadi dia yang pendatang ini tidak menjadi lebih luas begitu. Itu yang kalau saya terima dari Bu Siti Salma begitu. Jadi memang setiap spesies itu kayak ikan gurame itu ya. Ikan gurame itu di Papua itu sudah menjadi invasif sekali. Jadi bagaimana suatu lokal yang baru yang tadi saya katakan Apis serana di Australia, di Papua New Guinea itu semua sudah menjadi menekan untuk di Apis mellifera-nya. Jadi ya ini sebenarnya malah bagus untuk menjadi studi, Bu, Bapak Ibu. Jadi silahkan di lokal masing-masing mungkin ada di-assign beberapa mahasiswa begitu ya untuk kita lihat perkembangannya. Perkembangan koloni bisa juga dilihat. Kalau dibandingkan antara sapien dengan levisep, memang secara biologisnya memang jauh lebih kecil. Jadi sekali lagi Pak Jeffrey, kalau memang kita membandingkan itu harus apple to apple seperti mellifera dengan serana begitu ya. Karena memang secara biologisnya lebih sedikit, lebih kecil. Itu seperti itu gitu. Jadi memang struktur sarangnya juga sudah berbeda. Jadi iya. Memang artinya koloninya memang lebih besar seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu di lokasi masing-masing itu baik ini mungkin masuk baru tahun 2020 ya atau tahun berapa kira-kira? Bu Wati masih... Maaf, ya 2019-2020, Bu. Ya. Tapi laporan dari peternak itu katanya masih bisa mereka hidup bersama-sama gitu. Ya. Mungkin karena memang tanamannya masih banyak begitu. Saya khawatirnya nanti apakah karena kan jelajahnya lebih luas, kemungkinan dia akan membuat koloni baru atau bagaimana gitu. Seandainya mereka bisa memperluas atau memperbanyak koloninya dengan secara alami begitu kan. Kalau sekarang kan masih diternakkan begitu, mereka masih terkontrol gitu. Itu saja nanti concern-nya. Mungkin bagus juga nanti diteliti gitu, Bu, ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Jeffrey, ini salah satu buah dari kerjasama dengan Dayana, dengan Bu Wati. Jadi artinya teman-teman di masing-masing itu saling mengamati lokasinya gitu, Pak Jeffrey. Jadi menarik sekali karena bisa menjadi beberapa tesis itu bisa, Bu, untuk pelaksanaan. Dan benar, biayanya lebih murah ya dibanding kalau nanti dari mahasiswa yang ke sana itu. Benar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Rika. Terima kasih, Pak Jeffrey. Terima kasih, Bu Wati. Ini saya kebenaran lagi di Malioboro Mall. Ini lagi ada pameran nih. Oh. Pameran madu. Ini ada garlic ya. Garlic. Ini sarang. Nah, ini mungkin. Nah, ini kayak seperti ini nih. Packaging. Ini teman-teman bisa melihat ini. Ini lumayan oke nih standnya. Nggak tahu ini punya siapa. Apakah punya api itu bukan. Member api. Ini ada yang garlic. Infuse. Okay. Mungkin waktu kita sudah ini ya, sudah mesti berakhir ini, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada diskusi lanjutan, Ibu Rika maupun Bapak Ibu bisa kita lewat grup api ya, kita terusin lewat grup api. Tapi pada intinya bahwa memang sangat dibutuhkan kerjasama antara peneliti, researcher, ya peternak, kemudian penjual madu, kemudian mungkin pengambil polisi ya pemerintah,
demi kemajuan perlebahan dan permaduan di Nusantara gitu ya. Gitu. Nah, kita juga di API ini mengharapkan memang banyak nih yang bergabung nih dari teman-teman periset dari kampus gitu ya. Karena memang kita sangat butuh sebagai peternak. Itu tadi kita perlu bantuan apa namanya? Mungkin riset mengenai satu mengatasi hama, ya kan ada hama nih. Kalau di Nelifera ada varroa. Kemudian kalau di stingless itu mungkin berhamanya agak berbeda-beda ya. Ada yang kemarin itu salah satunya apa namanya yang kayak kumbang. Nah, itu seperti apa gitu ya. Ini memang kita butuhkan. Kemudian satu lagi tadi kita lebih advance sedikit bahwa bisnisnya di luar negeri adalah ada polinasi. Polinasi itu kemarin disampaikan oleh Om Mosby ya, bahwa di luar negeri itu jadi duit gitu, polinasi. Ya. Nah di Indonesia belum, yang ada kita di apa namanya diusir-usir yang punya lebah, ya kan dibilangin macam-macam lah gitu kan, malah rusak. Nah ini gimana? Education mungkin. Pak Jepi, ya. Kalau untuk polinasi harus hati-hati, harus ada manajemen. Perhatikan manajemen insektisidanya. Betul, ya. Makanya saya bilang tadi edukasi itu penting karena jangan sampai kita mau membantu polinasi tapi ternyata si pemilik lahan atau si pekebunnya atau petaninya itu masih main racun, nah itu malah blunder gitu. Jadi memang ini tahapannya panjang sekali. Betul. Itu ya. Tapi saya sih apa? Optimis lah. Saya optimis bahwa ini memang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, mungkin gitu Bu Rika. Bu Rika ada yang mau disampaikan lagi nggak sebagai penutup? Iya, saya sangat berharap sekali, terutama juga dengan edukasi mahasiswa S3 ya. Mudah-mudahan banyak mahasiswa S2, S3 juga perubahan begitu. Kalau di UGM ada Pak Agus Salim baru selesai S3, kemudian ada Bu Herti yang dari Ternate juga di UPET. Kemudian kalau tidak salah di UPET ada, saya lupa namanya, siapa gitu. Juga. Nah, jadi artinya makin banyak peneliti-peneliti muda yang milenial gitu, yang bisa meneruskan apa namanya hasil-hasil juga atau mengembangkan malah hasil-hasil penelitian kita. Juga kerjasama sekali lagi antara kita peneliti akademisi dengan peternak. Saya waktu terakhir ke Apimondia di Korea, Kak Jepri, itu saya sampai sekarang masih sangat terkesan. Itu ada pembicara dari Kanada. Dia menjelaskan tentang varroa. Di sana kan big issue ya, varroa itu. Jadi artinya mengatasinya itu benar-benar dari data peternak ada, peneliti ada, kemudian juga dari pengusaha ya, pengusaha-pengusaha dan juga dengan pemerintahnya gitu. Itu tahun 2015. Jadi saya saat itu berpikir kapan Indonesia bisa seperti itu? Ada garis antara peternak, peneliti, pengusaha, dan juga pemerintah. Nah, mungkin dengan sekarang ini sudah bergeliat semuanya ya, insya Allah, itu bisa sedikit-sedikit kita akan sosialisasikan beberapa hal yang sangat sensitif, itu bisa juga pelan-pelan kita kerjakan. Itu saja, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ibu Rika, juga buat Bapak-Ibu yang sudah hadir ya mendengarkan sharing session dengan Ibu Rika. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, saya Jeffrey Rasmana selaku host. Mohon maaf. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Salam lebah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Didi. Foto bersama dulu, Salam, Pak. Nah, silakan Pak Didi. Foto bersama dulu. Wah, foto bersama. Mana orangnya foto bersama nih? Ayo, Pak Didi, silakan. 1, 2, 3. Oke. Dua kali. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan berkah semua dan kita akan kembali bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.